Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum para pemirsa dimanapun anda berada pada malam hari ini. Mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan rahmat dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Berikan kesehatan bagi batin sehingga bisa melaksanakan suatu aktivitas seperti biasa. Berjumpa lagi kepada channel Mbah Minci ya. Ini pada malam hari ini ada salah satu warga yang konon kabarnya ingin apa ya mengetahui pembuka alam gaib itu ya. Jadi ini pengen sekali dia itu apa ya tahu barang-barang gaib. Jadi ini pada malam hari ini juga akan saya bukakan portal gaibnya yang mudah-mudahan oleh Allah diizinkan nanti saya akan memanggil sesuatu barang gaib. Kalau memang nanti ada, dia insya Allah nanti tahu. Jadi nanti kamu saya taruh ya, kamera saya tinggal, nanti kamu saya doain nanti apakah ada suara-suara apa atau gimana. Kalau bisa kamu jangan takut ya, jangan lari ya. Tapi kalau memang kamu sudah nggak kuat, boleh kamu lari ya. Jadi karena kalau kamu nggak lari itu juga bisa berbahaya. Sudah siap benar? Siap. Siap ya. Mari saya. Sekarang ya, ini begini aja. Bapak ini akan saya panggilkan. Mana yang mau jadi ya kayak ya, jadi kamu ikuti bacaan saya ya, jadi kamu nggak usah takut. Kalau memang kamu udah nggak kuat, kamu bisa beranjak nanti karena kamu sendirian di sini ya. Ini nanti kamera saya tinggal ya, jadi kamu nanti bisa jadi bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kamu mengecek sini, jangan kamu buka dulu matanya. Kalau belum saya perintahkan buka ya. Jadi kamu boleh duduk, boleh berdiri, terserah. Jadi boleh duduk, kamera agak agak belakang nanti. Nah,
Pemerintah, pemerintah. Jadi anak ini dan terbukti ya nyali karena dia pengen tahu sekali dengan adanya barang-barang yang goib. Ya mudah-mudahan nanti dia bisa menemukan ataupun tahu dengan ada penampakannya. Terima kasih. Nah ini kamera siap. Ini akan saya tinggalkan. Dibuka, saya tinggal sendiri ya. Ada apa tuh? Astagfirullah. Ada apa? Ada yang kelihatan tadi. Mana? Kru. Lampu. Tanda mana? Gimana? Di sana tadi. Hah? Ada apa? Ada. Lihat. Hah? Putih. Hah? Ada putih-putih. Gelantungan. Iya, benar. Sana dulu. Mari kita coba. Di mana? Di sana, di sana. Oh, jauh ya, jauh. Ayo, kita ikut. Jadi kita ke sini ya? Iya. Takut? Ini apa? Apa? Oke, apa? Para pemirsa, ini tadi adalah ya itu keten tuh. Astagfirullah. Itu.
Apa itu? Jangan takut. Apa itu? Hei, jangan takut. Apa itu? Tenang, tenang, enggak usah takut. Apa itu? Enggak usah takut. Kamera tenang. Apa itu, Pak Ustaz? Tenang, tenang, enggak usah takut. Terus enggak usah takut. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, ini tadi penampakan. Jadi memang yang kasih tahu mana dek? Mana tadi dia ngomong dek? Yang ada bayangan putih ya? Yang tadi itu tadi ya? Nah, itu apa itu tadi? Itu adalah seorang perempuan. Cuma yang saya lihat tadi nggak ada kepalanya gitu. Jadi pemirsa mungkin di sini dulu ya. Memang ada cerita penangkapannya. Ada anak kecil yang kesusahan, jadi memang anak-anak apa yang mistis, sering sekali ada suara-suara yang aneh. Tapi kamu nggak mendengar suara-suara? Enggak tadi, Pak. Orang menangis. Orang menangis. Iya, ada menangis ya. Dan ketika waktu penampakan, ya pada penulisan ini. Memang ini acaranya cuma mau disinyali, ini nggak percaya dengan ada barang goib. Jadi intinya dek ya, jadi barang goib itu ada setan, jin, malaikat, itu semua goib ya. Karena kalau kamu nggak percaya dengan adanya barang goib, berarti kamu tidak punya iman. Paham ya? Jadi intinya kita harus iman dengan adanya barang goib. Kita harus percaya. Jadi kalau orang yang nggak percaya adanya setan, apa malaikat, jin, itu berarti orang itu enggak punya iman. Paham ya? Jadi kamu sudah tahu sendiri, mengalami sendiri. Jadi yang selama ini mungkin kamu itu tahayul itu, ternyata kamu bisa menyatakan sendiri. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada ya, terutama para sahabat, intinya semua itu perlu dipahami. Jadi semua barang gaib, jin, setan, atau malaikat atau apa itu semua goib. Jadi kalau orang yang mengatakan itu tahayul, setan itu bohong, jin itu enggak ada, itu berarti orang itu bodoh ya. Orang itu enggak punya iman. Jadi pengertiannya kita harus beriman dengan sesuatu adanya barang goib, karena hari kiamat dan apa surga neraka itu mati goib. Jadi intinya pada kesempatan hari ini momennya ini untuk putih nyali, jadi ternyata dia tidak kuat. Jadi para pemirsa, saya sampaikan di sini dulu ya, karena ini nggak ada orang yang lain. Jadi kesempatan hari ini intinya sekali lagi saya mengingatkan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, kita harus percaya dengan adanya barang goib, karena percaya dengan barang goib adalah suatu daripada iman kita. Jadi ada kurang lebihnya penyampaian saya ini. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Dan apabila ada benarnya, berhak maka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pulang.